Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 21 ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Imamat 20 ayat 9, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Amsal 10 ayat 1, Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Amsal 23 ayat 22-25, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmah, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memeranakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.